Soal hasil balik asal, begitu luah anggota Majlis Tertinggi MT, UMNO Puat Zarkashi menyebut dakwaan pentadbiran pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mungkin adalah Kerajaan Perikatan Nasional. Puat menyoal bagaimana bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin boleh dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Soalnya lagi, adakah pelantikan itu dilakukan secara sukarela oleh Ismail Sabri atau ia diarahkan oleh Muhyiddin sendiri? Bagaimana Muhyiddin terlantik? Apakah dia menekan Ismail Sabri? Atau Ismail Sabri lantik dengan sukarela kerana percaya Muhyiddin bukan Perdana Menteri gagal sebelumnya? Kalau dipaksa kerana syarat sokongan bersatu, itu bermakna Ismail akan jadi Perdana Menteri, terkawal, dan merelakan ini adalah kerajaan PN2.0. Apakah Majlis Pemulihan Negara mempunyai bidang kuasa yang besar? Pasti akan ada term of reference yang menjadikannya lebih berautoriti, katanya pada satu kenyataan hari ini.